Eh, mau ngapain? Pasti mau nyuri nih, mau nyuri. Eh, enggak kok, enggak. Mereka enggak tahu aja, aku juga punya. Ini lebih gede, ini juga udah kemodip. Belum. Kemana anak itu? Maaf bu, saya terlambat. Terlambat lagi. Kamu ibu hukum. Ah, akhirnya pulang sekolah juga. Bosan dari tadi. Iya, Ri. Mending kita makan yuk. Makan. Raku mau main. Ari, aku boleh ikut pulang gak? Oh, ayo. Cie-cie. Hei, itu si tukang telat tuh. Oh iya, jalan kaki dia, Rik. Jalan kaki. Nggak capek kakinya. Bawa motor ya? Emang kenapa kalau jalan kaki? Mereka nggak tahu kalau jalan kaki itu lebih sehat. Jalan kaki. Aduh, capek juga ya. Ah, nggak apa-apa, yang penting sehat. Jalan kaki. Tapi keren juga ya kalau bawa motor. Mereka nggak tahu aja, aku lebih keren. Keren kamu, Ri. Mantap. Iyalah, Are. Nih lihat lagi. Ri, nanti aku boleh pinjem enggak? Boleh, tapi nanti ya. Aku masih main nih. Iya. Aduh, enggak sabar banget nih pengen nyoba. Yah, wih, aku jago banget main bola. Yah. Seputar mau gocek. Gol! Aduh! Ri, bola siapa sih tuh? Oh no. Maaf, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak lihat apa aku jatuh? Ambil tuh bolamu. Maafin aku ya. Sana. Hey. Ri. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Ah, benar-benar orang itu, Ri. Masa main bola di pinggir jalan? Di sana, kek. Di tengah lapangan. Iya. Yuk, balik. Oke. Wah, bagus juga ya.
Widih. Rek. Motormu mau diapain tuh, Rek? Kayaknya mau dicuri. Oh no. Apa? Iya, Arya. Siapa itu? Itu orang tadi, Rek, yang bikin kamu jatuh. Orang itu lagi. Eh, mau ngapain? Pasti mau nyuri nih, mau nyuri. Kamu mau nyuri ya? Eh, enggak kok, enggak. Aku cuma mau lihat mode depannya aja kok. Keren mode depannya. Iyalah, nggak pernah lihat motor gini ya. Pasti dia nggak punya motor, Ri. Emang mode motornya mahal ya, Ri? Ya mahal lah. Orangnya itu tuh nggak sanggup. Mahal-mahal. Mahal. Udah yuk, kita cari minum. Haus nih, habis main skateboard. Yuk. Ayo, ayo. Oke. Motor ya. Mereka nggak tahu aja, aku juga punya. Ini lebih gede, ini juga udah kemodif. Itu motor kesukaanku. Keren banget. Emang kamu bisa naik motor kayak gitu? Itu masalahnya, Arya. Aku nggak bisa. Aku bisa cuma nyetik doang. Ya, cemen kamu, Ri. Yaudah, yuk. Bian, kamu mau beli es krim? Aku beliin. Boleh. Oke. Aku juga ya, Ri. Beli aja sendiri. Bian, Ri, motor idamanmu. Iya, keren banget. Ada apa? Itu motor kamu ya? Bruh. Iya. Eh, motornya keren. Makasih. Motornya keren banget. Bruh.
Ternyata dia yang punya, Ri. Makanya, Ri, kita nggak boleh nilai orang dari penampilannya aja. Iya, Ria. Ternyata dia yang punya.